Okey, kawan-kawan semua. Hari ini saya lekat sini mau panjo ini umpan pelak pelam 920. Dekat sini you boleh tengok sini kelapa parut sebiji, santan kotak 1 liter, air soya 2 liter, 5 kilo 920 pelet kecil ni ya. Okey, ambil bekas besar kelapa parut masuk dulu. Lepas tu ambil santan kasih masuk. Okey. Lepas tu apa lagi? Okey, air soya. So, masuk 2 liter. Okey, campur rata. Kasih goyang-goyang, kasih dia rata lah. Masuk pelet sekali. Okey, kita gautkan, kasih balance. Campur rata. Ya, ada kotak. Patut mau pakai plastik bag eh. Okey, agak-agak sudah rata. Kasih biar sekejap. Nanti kita kasih campur sekali lagi. Jangan kasih air ke bawah. Okey. Kita campur rata lagi. Okey, kita standby. Mengapa mau masuk tong pelam? Standby ya. Tong kita masukkan. Nanti kita simpan dia dalam 2 ke 3 hari macam ni untuk pelam. Ini yang perak kosong punya. Yang pelam kosong, tak ada campur perisa, boleh pakai. Tapi kalau mau campur perisa, last baru kita campur. Mengapa? Nanti pelam bau hilang. Okay, nanti hari ketiga kita boleh campur. Bisa. Okay, ini part 1.